Picada. Ya. Siapa kan? Siapa kan kenal saya? Kenal tak saya? Kenal. Siapa? Uncle Zainal. Uncle Zainal. Ayah pada Zahira kan? Ya. Saya dipahamkan yang Syafiq kan ni ada dating anak saya betul ke? Saya dating anak ke? Ha. Tak tahu tuan, cakap betul. Saya tak dating pun anak ke? Ha, tipu. Anak saya beritahu saya, dia kata you selalu ajak dia keluar. Kenapa you tipu your dad? Kau jangan ajak. Nak cakap betul, tell me the truth. No, I tak ajak pun dia keluar. Nak, jangan bohong. Saya percaya anak saya. Okay? Sebagai ayah, saya dah hak nak percaya anak saya. So, tell me the truth. Yes or no? Ada dating dengan dia tidak? Okay, saya try to dating dengan dia. Tapi saya tahu dia tak dating dengan saya. Okay? Ha. And then, you masih kan budak kan? Saya kan budak. Dia dah lagi punya? Saya tahu. Habis? Saya tak kacau dia. Betul tak? Lain yang saya dengar. Rasa macam salah cakap tadi. Try saja, try dia. Itu tidak dapat. Tak ada, tak ada itu. Janji. Tak ada joking. Ini gurau. Banyak gurauan. Okay. Ini gurau ya. Last day dia. Ah, ini last day capik lah dalam cerita ni. Last day. Dogak. Tak, muka berubah. Muka tongue tak berangkat. Okay, kita sambung eh. Aduh, ini mesti lah aku punya. Dah plan dengan Ira awal-awal. Lepas tu, yang paling sporty, Abang Zeno sporty. Ini pengarah punya idea. Pengarah punya idea. Tengok dialog lain pula. Azam pun kena tipu sebenarnya. Pula. Kemain tak boleh, kemain tak sihat. Ini okey. Man. Ha. Apa saja yang dalam pun. Azam dengan aku. Okey. Kau tak boleh reaksi sini ni. Dia dah macam ni kan. Mungkin macam. Mesti tengok bawah. Semua ada. Mesti bawah. Okey. 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 Dah pernah belanja audien. Diorang dah tunggu dah ni, cerita kita ni. Jangan lupa saksikan TACS. Mana dah sebut panjang. Tak ada cerita seperti mu. Okay, nak sambung eh? Nak sambung. Sambung shoot. Okay, sambung shoot. Tak ada dah plan-plan ya? Okay. Okay.
Okay, Tajab. Dah pernah lho dah ni. Okay, Tajab. I got you on camera. Mungkin dia berlupa. Okay, ni dah boleh. Ni dah boleh. Syafiq sikit. Syafiq, tengok. Syafiq. Ada. Syafiq tengok usaha Abang Jamal. Aku tunjuk. Dia letak ni berata-rata. Tapi Syafiq lalu dan tak pandang. Aku tunjuk ni kat audien dulu. Tak nampak pun. Tak nampak mana. Abang letak rata-rata tadi. Hari ni last day Syafiq di set. Tak ada cinta seperti mu. Apa nak prank dia ni cepat. Biarkan. Tapi tak nampak. Okay. Okay, kemuk balik, kemuk balik. Okay, dah lah. Kemuk balik. Okay, kita sambung kerja. Ya. Okay, bye. Okay, I off live eh. Okay, off live. Nak kerja dah. Okay, Lina. Dah. Mari, kita pergi awal. Yang sedengar. Salah cakap tadi. Try saja, try dia. Itu bila dapat. Tadi itu ya, janji. Hanya gurauan. Okay, okay. Dia gurau ya? Last day dia. Ah, ini last day Syafiq lah dalam cerita ni. Ya, last day. Dogak, tak, muka berubah. Muka tu yang tak berangga. Muka lain lah, muka lain lah. Ayah takut, apa saya cakap? Dah plan dengan Ira awal-awal. Lepas tu, yang paling sporty, Abang Zeno sporty. Ini pengarapnya idea. Azam pun kena tipu sebenarnya. Pula. Kemain tak boleh, kemain tak sihat. Ini okey. Man. Ha. Apa saja yang dalam pun, Azam dengan aku. Okey. Mata boleh kasi sini ni. Dia dah sini kan. Mungkin macam mesti tipu pakcik bawah. Kemain ni pakcik bawah. Pakcik kering. Okey. Ira, allocation. Dah pernah belanja audien. Diorang dah tunggu dah ni cerita kita ni. Jangan lupa saksikan TACS. Pick up lah. Thank you.
Siapa? Adia. Syafiqan. Syafiqan kenal saya? Kenal tak saya? Kenal. Siapa? Uncle Zaino. Uncle Zaino. Ayah pada Zahira kan? Ya. Saya dipahamkan yang Syafiqan ni ada dating anak saya betul ke? Saya dating anak uncle? Ha. Tak betul-betul lah. Cakap betul-betul. Saya tak dating pun anak uncle. Ha, tipu. Anak saya beritahu saya, dia kata you selalu ajak dia keluar. Kenapa you tipu your dad? Dah cakap betul, tell me the truth. No, I tak ajak pun dia keluar. Nak jangan bohong. Saya percaya anak saya. Okay? Sebagai ayah, saya dah hak nak percaya anak saya. So tell me the truth. Yes or no? Ada dating dengan dia tidak? Okay, saya try to dating dengan dia. Tapi saya tahu dia tak ada dating dengan saya. Okay? Hmm. And then you masihkan budak kan? Saya ganggu dia. Dia dah ada yang punya? Saya tahu. Habis? Saya tak kacau dia. Betul kak?